ini kan apa, tema gimana? Kita pada malam hari ini kan Indonesia bergoyang. Kalau Dina punya goyangan ciri khas enggak? Apa? Biar bisa diingat nih, oh ini goyangan Dina, Indonesia banget. Contohin coba. Apa, kamu goyang apa namanya? Emang goyang colek. Gimana goyang colek, goyang gimana? Ayo contohin. Coba. Dicontohin apa mau Despacito? Penonton! Ayo tidur ya, kayak mau tidur ya. Kimono, bajunya kimono. Iya kimono, yaudah. Sekarang kita... ini model sekarang, bukan mau tidur. Oh iya, ini kemarin, biar cepet. Ini kemarin beli di... Angel jangan tarik-tarik lah. Iya malah gue tarik sini benerin. Jangan, kalau sama dia mah bukan dibenerin nanti. Coba. Yosa, siapkan musiknya ya. Yes, musiknya yang benar. Oke. Ini goyangan sabun colek dari Dina. Satu, dua, tiga. Bisa aja kamu Putri Sindor. Ya udah. Iya, udah dipenitin. Udah copot. Sekarang kita uji, kan udah Dina nih. Udah Dina punya goyangan ciri khas. Sekarang seru nih kita coba. Seru nih Bahar, kita coba. Boleh ya musiknya ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Udah. Penonton. Penonton, susah karena orang bekas ketua mandor. Orangnya ada yang beauty-beautynya gitu. Coba ulang. Coba. Main langsung begitu aja. Bukan. Enggak, coba kita jadi. Kalau kamu tuh cirinya goyang apa? Goyang apa aja bisa. Ya, kamu tuh ciri khasnya goyang apa? Goyang ulang. Goyang ulang? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bener dong. Gua bener karena lu ketawa, gua jadi ikut ketawa. Ya bukan. Kumpul-kumpul makan ikan. Nih, tunggu dulu. Nih, kalau gua yang ngulek harus pasang ancang-ancang dulu. Iya. Dibuka. Okay, dibuka. Terus ngulek. Ngulek. Baru goyang ngulek. Oke. 1, 2, 3. Ntar dulu. Ntar dulu. Harus adil dong. Dina udah. Seru nih goyang mandor udah. Tadi kesel sama kenek-keneknya. Ya sekarang coba. Dewi Sanca. Gak apa-apa. Kalau gak ada ularnya gak apa-apa, ini. Anak Honda udah siap. Oke. Goyang ular Sanca. Dari gue. Sabar dulu. Belum sabar. Tenang dulu kenapa. Sabar. Anggap aja ularnya ada nih ya. Oke. Goyang ular Sanca dari Dewi Sanca. 1, 2, 3. Aduh, melingkup. Eh penonton. Kalau menurut saya tadi bukan ular Sanca. Itu apa? Kayak lindung listrik. Angela masih punya bintang tamu. Tuh. Angela masih punya satu lagi bintang tamu. Angela mau undang sekarang. Masa? Sekarang. Mana dia? Langsung aja ini dia, Lia Kalia. Ya ampun Boski, ini kenapa? Takut. Ini pawang. Ini acara kuda lumping apa-apa sih? Penasaran gak sama bintang tamu kita yang satu ini? Boleh jangan kemana-mana, tetap di talk show.